Bismillahirrahmanirrahim. Bulan Muharram, bulan pertama pada kalender Hijriah, yang merupakan satu di antara bulan yang mulia. Ada banyak amalan yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah puasa sunnah. Dan puasa sunnah di antara yang sangat diutamakan dan dianjurkan adalah puasa sunnah Asyura, yakni 10 Muharram. Yang kedua, memperbanyak sedekah. Kita memperluas kesulitan yang dihimpit oleh tetangga kita, orang tua kita, keluarga kita, ataupun saudara-saudara kita yang yatim dan sebagainya. Yang ketiga adalah memperbanyak amalan harian seperti sholat malam, sholat duha, baca Quran, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, hindari maksiat. Karena maksiat di bulan Muharram, Allah akan lipat gandakan dosa kemaksiatan itu.